Rambut sejelur ni kena kan. Bro, ini sudah penuh ya? Ah, sudah, Bas. Sudah penuh trayektanya. Sudah. Ini agak-agak muat berapa ton? 7 ton ada lah. 7 ton ada ya. Ini berapa susun? Ini baru 5. 5 susun ya? Ah, 5. Enggak berani masuk di jalan. Enggak berani. Depan. Koyak. Nanti terbalik lagi. Ah, itulah. Baju gimana? Hei, parah. Sudah basah? Basah, kayak orang udah mandi. Oh. Sungai. Kayak orang udah mandi bajunya, teman-teman. Inilah nasi anak perantau, Cok. Seperti ini ya, nasib kita di rantauan. Orang masih menikmati raya, kita sudah menikmati pekerjaan di sini, teman-teman. Bukan main. Bukan main ya? Bukan main. Bro, biasa muat satu hari berapa trip ya? Biasa sih. Tergantung jauh. Tergantung jauh. Dekat sama jauhnya. Iya. Kalau dekat, boleh sampai 4. 4 trip satu hari. Kalau dekat, kalau jauh? Jauh, ya paling mentok lah 3. 3 ya? Kemarin Amir saya lihat itu keluar dari ladang sampai malam itu berapa trip ya, Amir? 8. Ada 8. Ada 8 trip. Ada 8 sama gantung buah. Gantung buah gimana, simpen maksudnya? Ah, simpen. 8 sama simpen. Balik pukul berapa itu? Pukul setengah 8. Balik pukul setengah 8. Tapi kendaraannya 2 ya. Dua, lori sama trekta. Lori sama trekta ya. Dua-dua masuk. Iya. Jadi dapat 8 trip ya sehari. Buahnya mantap guys, seru-seru. Perlawan dipisah dari Lombok. Ntar lagi akan penuh. Oke teman-teman, susunannya tinggi sekali.
Oke, teman-teman, untuk jadi driver trayekta ini yang susahnya itu mundur ya. Kita harus mengikuti ekornya itu. Kalau jalan ke depannya mah mudah. Tapi yang membuat orang kewalahan itu mundurnya. Mopira susun. Iya. Lagi susun 5. Jatuh lagi teman-teman. Yes. Hey.